Chico Bante. Kesini banyak wrestling. Tepuk tangan sekali lagi yuk semuanya penonton. Nice. Terima kasih banyak sudah datang di acara yang gue bisa bilang ini adalah acara pertama di Indonesia. Ini adalah acara gulat lokal pertama di Indonesia. Dan kalian semua jadi bagian dari sejarah. Tepuk tangan dulu. Gokil. Setelah beberapa tahun yang lalu acara gulat terakhir yang kita tonton di stasiun TV itu ada WWE ya. Gua pengen cerita nih, gua pengen cerita sebenarnya gua udah tahu ide ini dari sekitar setahun yang lalu. Ini adalah inisiatornya adalah sahabat gua udah tahu ide ini dari setahun yang lalu. Tapi karena satu dan lain hal, tertunda terus sampai akhirnya hari ini di tahun 2024, temen gua ini berhasil merepresentasikan impian masa kecilnya. Kita kasih respect dulu dong. Gak banyak loh teman-teman dari kita yang bisa merepresentasikan impian masa kecil kita. Nah, apakah impiannya ini akan jadi mimpi buruk, kita lihat nanti. Tapi yang jelas ini adalah representasi dari impian sahabat gua. Dan langsung saja tanpa basa-basi lagi, karena saya tahu kalian semua di sini ingin nonton banting-bantingan ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita kasih sambutan yang luar biasa. Kita kasih sambutan yang luar biasa meriah untuk kreator, inisiator, dan orang di balik ide acara yang luar biasa ini. Ini dia, Yakusaha! Sebagai surat cinta saya kepada teman-teman semua yang dulu kecilnya nonton acara banting-bantingan. Woo! Dan kita tidak tumbuh menjadi orang yang suka membanting-banting orang di jalan, tidak. Saya akan membuktikan kalau kita juga bisa bersaing di internasional. Agak kejauhan, Mbak. Episode 1-2 aja dulu. Iya, jangan iya. Internasional, kejauhan. Ah, sialan. Saya tugas saya mengingatkan aja. Sialan. Tak kabur nih Bapak nih sepertinya iya. Nih. Mohon maaf. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada para sponsor yang membuat acara ini bisa terjadi. Brand-brand yang percaya dengan apa yang mau saya kerjakan, saya ingin berterima kasih kepada Vibe. Woo! Dan sudah pastinya ini acara 21 tahun ke atas, jadi boleh ya? Boleh. Olahraga mana yang tidak disupport alkohol? Semua sampai
sedunia sama alkohol. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada Foam. Dan untuk ini dia disclaimer, kalau ini dipantau oleh profesional. Oke. Terima kasih kepada Maya pada Hospital. Dengan Dr. Handoko yang sedang standby di sini. Betul. Dan Dr. Handoko adalah menjadi dokter padahal kecilnya nonton banting-bantingan. Tapi abis itu les. Lihat saja tuh wajahnya. Sudah pasti disuruh les kan? Iya. Itu dia. Ya, tapi dia masih menyempatkan untuk nonton banting-bantingan. Berarti banting-bantingan tuh tidak semerta-merta buat anak jadi liar ya? Tidak. Ada dokter contohnya di sini. Ada dokter di sini. Luar biasa. Dan juga ada wasit di sini. Nah, tadi kan kita kan ada sponsornya rumah sakit. Ya. Rumah sakit udah profesional, ada dokter. Ya. Ini juga dari background yang luar biasa juga kan? Wasit ini? Wasit ini backgroundnya luar biasa kan? Background dia adalah? Ya. Fotografer. Videografer. Dan kabarnya beliau juga sempat punya agency tapi bangkrut. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong untuk The Wasit. The Wasit adalah orang yang akan mengoversee jalannya pertandingan ini dengan adil, seadil-adilnya. Betul. Karena motivasi dia sangat kuat sekali. Apa itu? Karena hidup tidak adil. Ya. Dia pengen buat pertandingan ini sangat adil. The Wasit, tepuk tangan dulu. The Wasit, ada Bapak Ocir di sini. Baik. Dan saya juga berterima kasih kepada para musisi-musisi yang mau bikin musik buat acara ini. Tapi tadi bagus kok, catchy sekali, catchy sekali. Iya. Ya, ke Banteng. Ya itu. Iya. Itu suara teman saya itu. Sisanya saya, nanti denger aja. Iya, baik. Terima kasih buat River Break. Creative Lab. Yang punya River Break juga yang punya Olive Cafe and Bar. Waduh, kaya banget emang orangnya. Gokil, ya. Gokil. Ya. Kemudian juga terima kasih buat Passion. Tanpa Passion, saya tidak akan bisa ada di sini. Pertandingan yang akan terjadi di sini semuanya lewat proses latihan. Ya. Dan pastinya apa itu? Pertandingan yang muncul di sini asli. Wow. Asli. Asli. Ayo kita. Asli. 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 Skripnya. Yang aman-aman aja. Aman-aman yang aja. Aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Tapi saya akan memberikan yang terbaik juga. Iya pasti. Dengan semua yang saya tahu, yang saya mainkan dari game. Waduh, cukup akurat ya. Tidak ada mentor di sini. Belum ada yang mulai. Coki. Kita yang pertama. Kita yang pertama. Kita tidak bisa bertanya ke profesional karena actually kita yang pertama. Kita yang pertama. Kita akan langsung memulai satu pertandingan pertama kita. Dan di sini peraturannya sama seperti yang biasa kita tonton, kuncian 3 hitungan, ya. Keluar lapangan, ya. Kartu merah, Coki. Ada kartunya? Tidak, ya? Tidak dong. Oh, saya kira benar. Keluar lapangan, hitungan 10 detik, okay. Satu lawan satu, ya. Dan ini akan menjadi pembuka dari acara kebanting, dan semoga teman-teman yang kesini paham kalau kesini banyak wrestling. Kebanting. Untuk itu saya akan langsung terima kasih kepada Coki Pardede untuk memanggilkan para bantingers yang akan tampil di malam ini. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Yakusaha. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pertandingan pertama di mana akan ada 2 bantingers yang akan bertanding. Kita akan langsung panggil bantingers pertama. Dia adalah seorang pencinta satwa. Terutama dia mencintai burung, unggas. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Homi Bird.
Langsung saja kita panggil Bantingers yang kedua yang akan menjadi lawan yang seimbang untuk Hummingbird. Ini dia, mewakili suara minoritas, Cina. Yang baik, Cina is Cina, Cina yang baik, Chili Church, Chili Church, Cina is Cina is Chili Church, Chili Church, Cina. Burung-burung tuh harus dilindungin. Tunggu dulu, Pak. Ini tiba-tiba kenapa langsung burung-burung? Karena teman-teman gua yang terbang-terbang ini, kan kasihan nih, sekarang lagi global warming, belum lagi polusi udara. Kasihan teman-teman gua sesak napas jadinya. Gua juga kaum minoritas sih, kita sesak napas juga ya. Apalagi di zaman politik kayak sekarang nih. Sesak, Pak. Bener. Jangan kayak gitulah. Lanjutin dong. Jangan kayak gitulah. Kesannya gue jahat banget jadinya. Lah emang lu jahat, lu nyinggung gue? Enggak, gue cuma mau ngasih tahu kalau gue ini pecinta burung. Oh gitu? Gue itu cuma ngasih tahu kalau gue pecinta burung. Bukan yang gini ya, burungnya gini nih. Burungnya kayak itu, bener gak Om Cok? Betul, tepuk tangan dulu dong. Hummingbird. Hummingbird. Kok tiba-tiba betul? Betul. Ya, ya, ya. Saya juga suka, tapi dia kan lebih ke unggas ya. Kalau saya lagi. Next. Iya sih. Kalau misalnya lu cinta burung, gue juga cinta burung, men. Ah, masa? Utama. Iya. Oh, sorry. Lu tipenya dia soalnya. Iya. Kayaknya bisa nih, Cok. Oh. Aduh, salah. Enggak, tapi jujur, teman-teman semua di sini, gue tuh cinta sama yang namanya burung. Terlebih yang namanya burung Garuda. Wow. Oh. Nasionalis. Nasionalis. Tapi sayangnya, di burung Garuda ini nih, kaum-kaum yang seperti gua ya, minoritas seperti gua, itu kayak lapangan kerja, hari raya, itu kita selalu dipersulit. Jawab dong. Gua pikir masih ngomong soalnya, makanya gua tungguin. Udah nih, udah gini aja. Lu gua liat-liat, banyakan bacot soalnya. Ini dia nih. Lihat. Berat. Seperti tidak ada di skrip kan? Tidak ada di skrip ini. Tadi rantru enggak ada tuh bagian bacot enggak? Tidak ada. Mending langsung aja kalau lo enggak berani pulang cuci kaki tidur. Cuci kaki tidur parah banget parah, bro. Parah banget bro. Cuci kaki tidur kacau banget sih. Udah gede emang gak usah gitu lah. Langsung tidur juga cuci gak apa-apa. Susah. Gak susah kan. Maksudnya susah. Iya. Susah. Gak bisa, Cok. Bahaya kalau itu. Iya. Cuci betis. Betul. Kan segini. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau misalnya lu mau ngajak, suruh gue cuci kaki pulang, maksud lu pulang ke negeri Cina? Wah, sensitif sekali ini. Padahal kan dia lahir di sini kan. Hah? Anda lahir di Indonesia kan? Apa? Anda lahir di Indonesia tapi Anda disuruh pulang ke Cina kan? Iya, saya udah Cina agak budek lagi nih. Apa tadi bilangnya? Matanya sipit. Iya, wah, kacau, gak bisa dibiarkan nih. Kacau. Udah langsung aja sih, langsung aja. Oke, kalau misalnya. Boleh aja kalau enggak. Oke, mau langsung? Langsung aja. Udah siap, Cina siap. Hummingbird siap. Oke, kalau gitu untuk memulai pertandingan ini kita pakai kentongan of destiny. Wah, ini kentongan of destiny. Belum ini ada akan obrolan menentukan. Sih, belum ada obrolan itu namanya udah. Kentongan of destiny sih. Yeah. Biar kita lanjut aja. Langsung Hummingbird. Oh, wah, kita lihat.
Rahang. Raja Rahang dari Rahang. Seorang Chinese. Rahang. Ini kita lihat. Serangan balik. Cina. Gokil. Cina. Mantap. Tolong itu jangan ditaruh di story. Oke, kita lihat Habibal. Chinese. Chinese ini adalah Cina yang baik ya, karena Chinese. Betul. Chinese. Tapi itu sepertinya tidak terlalu nice ya, kalau dari bagaimana cara bantingannya kepada Habibert ini ya. Kita lihat. Menggunakan tangan portal, tangan-tangan secure parking agar terjengkang. Kita lihat. Chinese mencoba kuncian pertama. Satu, dua, tik. Sayang sekali. Gagal. Habib, kita lihat ada protes. Ada protes. Benar. Chinese tidak setuju. Tipis sekali. Nah, semua di wasit, bukan di kita. Wah, kita lihat serangan yang sangat mendadak sekali dari Hummingbird. Chinese merasakan sebuah pukulan dari belakang yang tidak disangka-sangka. Oh! Dalam hati dia berkataan, jangan ambil lapangan pekerjaanku. Serudukan bahu. Serudukan luar biasa dari Hummingbird. Kita lihat Hummingbird. Hummingbird melakukan apa lagi nih? Gokil. Apa gerakan itu? Angsa terbang. Flamingo terbang. Menggunakan satu kakinya dengan menginjak Chinese. Chinese. Kita lihat menggunakan tali sebagai. Kita lihat Chinese kelihatan sangat sakit sekali ya. Betul. Itu karena kena di ulu hati itu biasanya. Itu berbahaya sekali. Dan melihat Hami ini kendalanya di stamina. Betul. Terlihat sekali nutrisi yang dia dapat ketika kecil sangat kurang. Sangat kurang, berbeda betul. Dengan Chinese. Chinese. Chinese sepertinya sering disuapi sama mbaknya di komplek. Betul sekali. Dengan kekuatan grassroot kita lihat. Itu nama move-nya juga memang kan injekan grassroot ya. Injekan grassroot. Dihajar dengan bahunya Hami yang saya yakin sangat tajam ya, karena kurus. Betul, kita lihat Chinese. Menghindar. Shit, man. Sungguh sebuah manuver yang luar biasa. Habibar. Itu dia Habibar. Gokil Habibar. Melakukan tipuan. Satu, dua. Kita lihat ini. Bukan dari kita. Ini walaupun wasitnya sepertinya Chinese juga, tapi agak tidak berpihak ya. Karena dia hidup tidak adil. Tidak adil. Dia ingin membuat pertandingan ini adil. Injakan grassroot. Ini dia. Lagi-lagi itu juga menggunakan bahunya. Menggunakan bahu yang Ini dia. Suplex yang indah. Luar biasa sekali, Chinese. Chinese.
Cinais, 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 Cinais melakukan selebrasi yang menurut saya terlalu awal. Terlalu awal dan dia keluar dari ring tetap dihitung oleh wasit. Sudah 5 detik. Sudah 5 detik, kita lihat apakah dia akan tertipu. Oke, dilawan. Oh! Oh! Hitungan tetap berlangsung. Hitungan tetap, dan itu kita lihat itu real sekali ya. Real sekali. Itu real sekali. Real sekali, real itu sekali. Wah, kita lihat Hummingbird benar-benar melakukan yang terbaik di sini. Oh, pertarungan di bawah ini sepertinya wasit. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Angkat dia, angkat dia, angkat dia. Hummingbird. Hummingbird, Hummingbird. Merusak bahu, merusak bahu. Kita lihat dibawa kembali ke ring. Dibawa kembali ke ring, Cinais. Cinais, 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 Cinais. Apakah akan ada momen comeback dari Hummingbird? Kita akan lihat ya. Ini sebuah, sepertinya sakit sekali itu. Betul. Ini memang melelahkan sekali, Bung Coki. Melelahkan karena memang sekali. Saya melakukan ini tuh, latihan ini juga berkali-kali dan sangat melelahkan. Kuncian, kuncian. Pelintiran media. Pelintiran media. Pelintiran media. Oke, kita lihat. Ini kan move-nya kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Ini move-nya kita bikin sendiri. Kita lihat, ini dia. Wah, iya. Ditaruh di pojokan. Apakah pojok busana? Tapi bukan. Tidak. Ini adalah. Mohon maaf. Wah, Hummingbird. Apa yang akan dilakukan oleh Cinais? Wah, dijitak. Iya, dipukul. Wah. Ayo, oke. Okay. Adonan. Adonan. Ini signature move. Signature move dari. Signature move dari Cinais. Adonan. Adonan. Bukan. 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 Belum. Bukan, belum. Belum saatnya signature belum. Move. Belum saatnya. Belum. Kita lihat. Sepertinya gerakannya lebih banyak dibanding yang saya lihat latihan ya ini. Satu, dua. Hummingbird. Hummingbird terlalu melawan. Kita lihat ada protes dari penonton yang mengatakan ketidakadilan yang betul. Dilakukan oleh wasit tapi ya yeah, wasit yeah, yeah. Ada akan jadi wasit. Betul. Kita tidak bisa mengintervensi us. Karena sekali lagi rules di ring hanya akan ditentukan oleh wasit. Dua wasit. Kita lihat ini Hummingbird dia perlu sepertinya ini akan sebuah posisi yang sangat menyenangkan untuk Hummingbird karena dia adalah seorang pengguna aerial works. Penghancur keturunan. Penghancur keturunan. Ini dia. Signature move. Ini adalah. Adalah Parahbert. Ini Parahbert nih. Parahbert. Hampir saja. Parahbert. Gokil. Langsung dikunci. Dikunci. Satu. Sudah pasti. Sayang sekali. Aduh. Sudah terdengar suara wasit goblok. Wasit goblok. Ini seperti sepak bola sepertinya ya. Betul. Ya apa yang Anda harapkan dari wasit yang agensinya bangkrut, Pak Us? Iya, ditangkap. Adonan. Dikunci. Apakah ini akan akhir dari? Satu, dua, tiga. Cina semua. Tampaknya mereka berdua kelelahan ini kita lihat. Tapi kita setuju tadi pertarungan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Untuk dua orang Bantingers kita. Keren sekali mereka menyajikan. Apa ini?
Cina Is dipegang. Oh, dicok slam. Dicok slam. Dicok slam. Wasit mungkin tampaknya, wasit takut. Wasit takut. Oh, ini temennya mungkin temennya. Iya. Yeah. Oh, tidak. Diapain ini? Oh! Di shoulder charge. Serudukan. Oke, wasit mencoba. Wasit menengahi. Mencoba, wasit. Mencoba, ah. Mencoba menengahi. Wasit mencoba menengahi. Oh! Wah, 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 wah. Wah, agak beneran ya. Kami tepuk tangan dulu. Agak, wah, agak. Jari, hei, jari, mas, jari, mas. Mas. Jari, jari, mas. Jari. Jari, mas. Ya, mohon maaf, ini. Kenapa? Dia, kenapa? Kenapa dia? Kenapa dia? Penonton wah. Ada yang protes. Penonton ada yang protes. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Oh, kita lihat. Yakusaha. Yakusaha berusaha untuk. Kita lihat. Kita lihat. Ini sesuatu yang di luar dugaan ini. Tiba-tiba ada satu bantingers yang masuk di luar skenario mengobrak-abrik. Wah, oh, kan kacamatanya agak jatuh ya. Oke. Okay. Iya. Luar biasa. Pikiran kosong. Apa yang terjadi? What the fuck is going on, man?